Yo, mau gue di Zoki Kemi yang kita bakal membahas ya berita yang gak enak sih dari Free Fire ya. Dan berita ini gue dapat dari Facebook, lebih tepatnya dari teman gue ya. Dan setelah gue cek itu berita itu tuh memang betulan pak, memang betulan, udah terkonfirmasi betulan 100% asli. Udah gue cek sendiri, emang iya, ini benar. Beritanya apa nih? Sini gue bakal coba setetral mungkin, oke? Okay? Nah, jadi soal beritanya itu ialah soal gambar terbaru ya, gambar latar terbaru dari Go Royal ya, yang jiplak ya, memang ngejiplak. Pas saya sudah lihat sendiri, itu ngejiplak gambar suatu gambar art di game lain, yaitu di game World of Tank ya. Nih, ada gambarnya nih. Seperti yang kalian sendiri kan, yang dijiplak itu bagian turretnya ya, turret dari T49 ya, nama tanknya T49. Lumayan tank broken juga di gamenya, anjir, kampret. Lihat sendiri kan, ada yang bagian turretnya nih, gue ada bandingin ya sama gambar di latar royalnya ya, sama di apa namanya, di gambar artnya buat World of Tanks ya nih gambarnya kan, bisa seperti kalian lihat sendiri kan, ngejiplaknya kelihatan, pak, jiplakannya kelihatan, cuma gambarnya tuh cuma di zoom, entahlah yang buat siapa, garen pasang gue garen cuma distributor lah ya, distributor istilahnya, publisher tuh kayak distributor gitu, entah apa-apa studio asli yang buat FF ini ngejiplak dia. Cuma bedanya bedanya doang di gambarnya, cuma di zoom, cuma di zoom doang ya. Di zoom sama ditambahin hari, nah itu aja. Entahlah nih. Entahlah soal berita ini kayaknya bakal panjang nih urusannya, pak. Soalnya mengingat kayak Muntun kemarin kan, ingat enggak yang kasus Muntun? Yang sempat heboh sama apa namanya, Riot Gaming ya, soal plagiat. Soal plagiat juga. Terus entahlah nih, bakal rame nih, kayaknya bakal panjang nih urusan kalau gini terus. Sama katanya ya, dengar-dengar ya, para pemain WOTB ini, pak, pengen main WOT ini, bukan WOTB, pak, beda server. Dia pengen ngelaporin, dia ngelaporin langsung ke WG-nya, pak. Dan parahnya lagi ya, WG ini dia customer service lumayan aktif, pak, emang ya, emang aktif, lumayan aktif. Apalagi kalau udah mendengar peluang player itu paling cepat ya, pak. Entahlah, kayaknya bakal panjang nih urusan, entah bagi hasil atau dicekal sekaligus, entahlah. Mungkin kalau kedengaran garennya ya berita ini ya, atau udah disuratin WG Wargaming ya, namanya WG Wargaming. Kayaknya bakal panjang nih berita, pak, sumpah bakal panjang nih berita. Entah itu, entahlah ini, entah gambarnya entar diganti atau bagi-bagi hasil enggak, entahlah. Soalnya Wargaming ini kalau soal duit memang gila juga, pak. Memang gila juga, duit cepat, pak. Kampret, lootboxnya gila-gilaan, pak. Iya, gila-gilaan. Terus dua besar sama Garena lah kalau soal laki-laki. Ini cuma Garena rada baikan lah, namanya. Soal gacha-gachaan ya, di situ gacha juga kampret, sampai sejuta malah. Kampret. Aduh, telah itu di mobile ya, game mobile-nya. Gue belum main PC-nya, belum main. Jadi ya kita tunggu aja ya kelanjutan dari berita ini ya. Gue dapatnya fresh masih cok seperti teman FB. Jadi kita bisa tunggu aja ya, entah gambarnya ntar diganti atau enggak, entahlah, atau berbagi hasil enggak lah. Tapi gue lihat ya, gue lihat ini jam 10-an ya, di waktu jam 10 tempat gue ya, Indonesia Tengah, itu tuh masih gambarnya masih sama, pak. Nih jam 10 ya, gue camkan jam 10:30 lah, mungkin jam 10 juga sih, jam 10:30 gue cek tadi gambarnya masih sama, gambarnya masih sama. Jadi bisa tunggu aja kelanjutannya, oke? Okay? Gue juga penasaran juga apa kelanjutan dari berita ini. Dan mungkin sampai sini aja video kita kali ini, oke? Okay? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.